Asosiasi Tenor Asia. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya teman-teman, hari ini banyak kalung modelnya cantik-cantik, ada model kupu-kupu, ada model bunga, dan ada juga model lope. Seperti biasa, ini sudah ada harganya ya teman-teman, yang gambarnya putih itu, dan ada gram indonya juga ya. Barangkali kalian yang mau investasi emas dan mau beli emas terus bingung cari modelnya, di sini banyak model terbaru dan modelnya bagus-bagus banget. Mumpung kita masih ada di Taiwan, kita boleh investasi emas ya teman-teman sambil menabung. Nanti suatu saat kita butuh, kita bisa dijual kembali. Kalau kita enggak dijual juga, kita buat kenang-kenangan nanti kalau pulang Indo ya teman-teman. Mumpung kita lagi kerja di Taiwan, kita bisa beli ya, kita diusahain supaya kita beli kayak gitu, supaya kita bisa nabung juga ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada model cincin dan model cincinnya cantik banget, dan emas Taiwan itu ya modelnya cantik-cantik dan emasnya itu mengkilap teman-teman. Pokoknya kalian yang belum tahu, belilah satu biar kalian tahu ya teman-teman. Terus ada masih mungkin orang yang kerja di Taiwan pasti tahu ya teman-teman, kalau yang sudah pernah beli emas Taiwan pasti bakalan ketagihan karena emasnya itu mengkilap banget pokoknya ya. Aku juga di sini pernah beli anting, kok anting bagus banget ya, emasnya mengkilap. Jadi aku beli lagi kalung, beli lagi leontin, terus beli lagi anting. Jadi ketagihan gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, mumpung kita lagi kerja di Taiwan, kita ada uang, jadi kita bisa beli emas. Nanti kita kumpulin, nanti sudah pulang Indo kita bisa buat simpenan, kenang-kenangan kayak gitu teman-teman. Di sini juga ya ada ini anting tapi belakangnya tindik. Dan di sini ada juga liontin teman-teman. Oke teman-teman, ini juga ada model kalung sultan, modelnya cantik banget dan ini gramnya gede dan harganya juga sama gedenya ya teman-teman. Pokoknya intinya ini mahal banget. Aku juga ya, kalau misalkan beli pasti nggak kuat, harganya itu kalau di uang Indonesiain sekitar 15 jutaan atau 20 jutaan ya teman-teman. Jadi aku juga nggak kuat belinya ya teman-teman. Paling aku bisa beli tuh kalung yang 3 gram, cincin yang murah kayak gitu ya, yang 3 ribuan kayak gitu. Jadi kalau yang besar-besar kemungkinan aku nggak bisa kebeli teman-teman. Tapi kita berusaha aja ya, berusaha dan pengen aja gitu ya, semoga kita bisa beli kayak gitu. Dan di sini juga ada kalung modelnya cantik banget. Kapan ya kita bisa beli gitu ya? Karena emas Taiwan itu harganya mahal banget, teman-teman. Oke, terima kasih videonya sampai sekian dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah dukung channel aku dan sudah subscribe. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.